Salam olahraga. Hari ini kita akan berlatih bagaimana melakukan pemanasan dengan metode unifikasi. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang gemar berolahraga. Saat melakukan aktivitas gerak di pemanasan, gerakannya masih kurang harmonis. Sikap tubuh yang belum stabil. Sehingga gerakannya kurang maksimal. Hal tersebut karena mereka belum mempunyai kesadaran dan kecakapan gerak yang baik. Dorong. Hal pertama yang harus dilakukan oleh setiap orang saat melakukan gerakan pemanasan yaitu cara berdiri. Berdirilah dengan posisi badan yang stabil, telapak kaki lurus simetris. Posisi badan dari telapak kaki, lutut, pinggang, bahu, dan dagu diusahakan stabil. Lakukan semua gerakan dengan rileks. Lakukan gerakan dengan semaksimal mungkin. Usahakan posisi tubuh selalu dalam keadaan stabil. Pertahankan posisi tubuh saat memutar lengan. Pandangan lurus ke depan saat memutar, usahakan kedua tangan berada di samping telinga agar gerakannya maksimal. Tempel putih.
stabil. Good. Wah, itu. Ya. Nah, itu bagus. Ya, bagus. Lurus lagi. Lurus lagi. Aku mana? Ngapain begini? Ngapain gak ada hasil? Nah, tapi gerakannya lagi. Lihat aja nih. Buka. Tapi pasti badannya stabil. Tep. Buka. Panen ke depan intinya. Kasih ya. Tahan kayak gini. Good. Kasih badan, jangan lupa. Ya, go. Bagus, ini yang benar. Oke, mulai. Yes. Bagus, lihat lagi belakang. Badan stabil. Awas. Kiri dulu dong. Lihat ke saya pandangannya, usahain. Nah, gitu. Oke, bagus. Jangan sampai goyang lagi badannya. Kaki kurang lurus. Bagus. Jangan buru-buru tahan dulu. Oke, bagus. Badan tetap ya. Hop. Terima kasih Coach Kehong yang paling pendiam. Nah, hari ini saya udah belajar gerakan yang paling mantap untuk gerakan harmonis. Jadi lebih maksimal gerakan.